Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Wow, keren, Shin Tae-yong prediksi timnas Indonesia bertemu Vietnam di final Piala AFF 2020. Ini alasannya, sangat masuk akal. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki keyakinan tinggi soal kiprah timnya di Piala AFF 2020. Juru taktik 51 tahun itu mengatakan timnas Indonesia akan lolos ke final Piala AFF 2020 dan menghadapi Vietnam. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Sebelumnya pada Rabu 15 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia bertemu Vietnam di matchday ketiga grup B Piala AFF 2020. Awalnya Timnas Vietnam diprediksi memenangkan pertandingan. Alasannya mudah, karena Golden Star julukan Vietnam berstatus tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Bukti kekuatan Vietnam pun tersaji saat mereka menang 3-0 atas Malaysia di matchday kedua. Namun kekuatan Vietnam meracikan Park Hang Seo hilang tak berbekas saat dihadapkan taktik Shin Tae-yong. Sepanjang laga Vietnam memang menguasai pertandingan, namun tak ada peluang matang yang diciptakan ke gawang Timnas Indonesia kawalan Nadio Argawinata. Tercatat sepanjang laga Vietnam hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran. Alhasil skor akhir laga Timnas Indonesia versus Vietnam adalah 0-0. Hingga kini Timnas Indonesia dan Vietnam menyandang status terbaik di Piala AFF 2020. Timnas Indonesia tercatat sebagai tim tertajam dengan koleksi 9 gol, sementara Vietnam merupakan pemilik juara bertahan terrapat yang mana belum kebobolan dalam 3 laga awal. Saya pikir kami akan bertemu Vietnam di final Piala AFF 2020. Tim terbaik dalam hal bertahan dan menyerang kembali bertemu setelah babak penyisian. Dengan begitu saya jadi bisa menunjukkan citra yang lebih baik, kata Shin Tae-yong mengutip dari media Korea Selatan Yonhap News Agency, Jumat 17 Desember 2021. Namun, sebelum berpikir partai final, ada baiknya fokus sepenuhnya dicanangkan. Shin Tae-yong ke laga kontra Malaysia pada Minggu 19 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Laga tersebut merupakan partai hidup mati bagi kedua negara. Setelah melewati 3 pertandingan, Timnas Indonesia dan Vietnam menempati posisi 1 dan 2 klasemen grup B Piala AFF 2020 dengan 7 poin. Sementara itu Malaysia berada di tempat ketiga dengan 6 angka. Melihat kondisi di atas, Timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Sementara Malaysia wajib menumbangkan Timnas Indonesia demi menyegel tempat ke babak 4 besar. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.